Sudarlun sebanyak 30 anggota DPRK Tamiang periode 2019-2024 Senin lalu menjalani pengambilan sumpah sekaligus pelantikan yang dipimpin Hakim Senior PN Kuala Simpang, Fadli. Partai Gerindra menempatkan wakil terbanyak yakni enam kursi disusul Partai Aceh 4 kursi, kemudian Partai Demokrat, PKS, P3, dan PNA masing-masing 3 kursi. Sementara itu Golkar dan Nasdem serta PAN sama-sama meraih dua kursi dan PBB bersama PDI Perjuangan diwakili masing-masing satu kursi. Sedangkan untuk posisi ketua sementara dipimpin Suprianto perwakilan dari Gerindra. Dari Kuala Simpang, Rahmadwi Wiguna, Serambion TV.